Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini saya akan membuat analisa pada pair GBP AUD. Pada minggu yang lepas, price membuat perubahan trend daripada penurunan kepada kenaikan. Based on technical, apakah sebab price membuat perubahan trend? Apabila dilihat pada time frame daily dan apabila saya masukkan indikator Awesome Oscillator, di situ price sudah pun membuat setup divergent buy. Pada chart, price membuat penurunan, manakala pada AU price membuat kenaikan. Jadi inilah dipanggil sebagai divergent. Divergent merupakan tanda paling awal yang price akan merubah trend daripada penurunan kepada kenaikan. Ia boleh jadi pullback ataupun reversal. Petanda seterusnya yang mengukuhkan lagi untuk trend berubah adalah price telah pun break melepasi area supply yang terdekat. Di situ kita ada drop base drop yang telah gagal menahan price daripada membuat higher high. Ketika price membuat higher high yang baru, di situ price membuat rally base rally, iaitu demand area. Dalam masa yang sama, apabila ditukar kepada line chart, di belakang itu juga kita ada resistance. Area resistance ini sama level dengan area demand tersebut. Jadi inilah sebab price membuat rejection pada area itu. Lalu price membuat higher high yang baru. Jadi untuk minggu ini saya akan cari peluang untuk buy sahaja. Kita akan cari pada time frame H4 dan ke bawah. Apabila dilihat pada time frame H4, price telah pun berjaya break ataupun close melepasi area demand yang terdekat. Apabila ada candlestick yang berjaya break area demand terdekat, kita boleh tarik fibre retracement untuk ukur pullback area. Selepas sudah tarik fibre, minimum pullback level adalah pada level 161 dan maximum pullback level adalah pada level 261. Seterusnya, kita perlu tandakan area demand yang terdekat dengan level fibre. Di sini kita ada drop base rally. Pada area inilah kita akan menunggu peluang untuk buy. Tunggu price membuat confirmation pada time frame lebih kecil terlebih dahulu sebelum kita entry buy. Area seterusnya adalah pada level 261. Di sebelah kiri itu juga kita ada drop base rally, iaitu demand area. Dalam masa yang sama, apabila dilihat ke belakang, kita ada significant rejection pada area yang sama. Selepas sudah tanda area untuk entry, kita boleh terus delete fibre retracement. Jadi, untuk minggu hadapan, saya akan menunggu peluang untuk buy pada dua area ini. Jangan terus instant entry, sebaiknya tunggu time frame yang lebih kecil membuat tanda-tanda untuk buy, barulah kita entry. Okay guys, jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.